Indonesia memiliki beragam kekayaan kebudayaan yang sebagiannya terwujud dalam kegiatan-kegiatan kesenian, salah satunya adalah seni tari. Secara khusus di Jawa Barat ada tarian populer yang disebut dengan Jaipong. Jaipong lahir sekitar tahun 1976 di Karawang melalui proses kolaborasi antara pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Dikutip dari laman Wikipedia, proses kreatif penggabungan ini dimotori oleh Haji Suwanda yang kemudian memunculkan Suwanda Group. Jaipongan menjadi populer di seluruh Jawa Barat, sebelumnya juga dibawa ke Bandung oleh Gugum Gumbira pada sekitar tahun 1960-an. Tari kreasi ini dimaksudkan sebagai tari pergaulan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Sunda. Pada masa yang lebih modern, Jaipongan berkembang menjadi semakin kaya dengan berbagai tambahan kreasi dan melahirkan banyak konsep-konsep baru. Meskipun banyak juga yang mempertahankan keaslian sebagaimana tarian ini awalnya diciptakan. Di Cianjur ada Dita Amelia Purnama yang secara konsisten mempelajari dan juga mengajarkan tarian ini kepada generasi muda dengan harapan bisa tetap melestarikannya di tengah serbuan kebudayaan luar yang masuk tanpa bisa terbendung. Dita yang seringkali tampil secara lokal di acara-acara hajatan, lomba-lomba, dan event-event tertentu merupakan gambaran modern penari tradisional yang mempelajari gerak dan lagu secara otodidak dan menjalaninya sepenuh hati. Dita bukan lulusan perguruan tinggi yang mengejar gelar, ambisi, dan karir semata. Kerelaannya dalam berkesenian membuatnya tidak merasa keberatan untuk mengajarkan kembali pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada banyak orang dan berharap bisa memiliki sanggar sendiri yang bisa memberikan pelajaran tari tradisional secara gratis untuk publik Cianjur. Saat ini Dita tergabung di Sanggar Panghegar yang beralamat di kawasan Gang Guntur 1 Cianjur. Rastagil Channel bekerja sama dengan MK Pro Event Organizer dan Cianjur Kamasyur sengaja mengundangnya untuk berbagi ide dan pengalaman tentang jaipongan di Cianjur, dibantu oleh Flex Area, Once NC Channel, KR Project, dan Abah Yadi. Belum sampai ngelatih. Kalau mulai ngelatih itu udah dari 2014 akhir. Dulu ada kakak. Jadi masuk sanggar tuh ikut dulu kakak, masuk les gitu. Kalau kakak udah dari dulu, begitu aku masuk, kakak keluar, jadi aku yang lanjutin. Jadi nggak ada sih kalau mama apa-apa enggak. Kalau jaraknya di luar daerah daerah aku gitu ya, dari daerah Cianjur lebih dari 100. Kalau untuk di dalam ya paling
paling gede itu 100.000. Terkecil ya antara 75.000. Itu paling kecil gitu. Kalau paling besar 250. Pengen lebih anak-anak tuh lebih tahu gitu. Untuk zaman sekarang kan anak-anak taunya tarian-tarian yang memang modern gitu, udah masuk ke sini, ke daerah Cianjur. Jadi pengennya tuh anak-anak tahu daerah kita gitu. Maksudnya pengen lebih tahu lagi lah tarian-tarian tradisional, pengen mengembangkan lagi. Tiap hari Selasa sama Kamis. Udah ada hampir mau 60 orang. Itu juga nggak semua latihan. Kadang latihan setengahnya 30 orang paling banyak, 35 orang. Rata-rata umur 10 tahun, 11 tahun. Ya kelas 5 SD-an. Tapi ada yang 5 tahun juga ada, yang TK. Pastinya ada sih, cuman ya untuk lebih jauh nggak, belum kepikiran juga. Yang penting jalanin aja yang sekarang. Mungkin aku pribadi kan bisa nari itu otodidak, jadi nggak belajar sekolah gitu ya. Cuman lihat-lihat referensi tarian orang atau tarian-tarian di YouTube. Jadi ya paling yang bikin minder tuh nggak punya ilmu yang memang kayak orang-orang sekolah gitu sih.